teman-teman. Apa kabar nih semua? Tentunya saya ya. Salam bahagia, salam sukses semua untuk teman-teman. Hari ini saya mau bikin minuman segar dari kelapa muda dan apa itu? Nata de coco palsu KW. Tapi sedikit promosi dulu ya. Promosi apa itu? Barang produk Mitotiba. Teman-teman yang mau memesan langsung aja angkat telepon Olivia. Ada apa aja itu? Ada oven, rice cooker, slow cooker, mixer, CH100, CH200 dan yang lain-lain semuanya ada. Oke, tinggal teleponnya Olivia, barang sudah ready. Nah, mau tahu kan hari ini resepnya apa? Di sini resep-resepnya. Di sini saya siapkan Nutrijel rasa kelapa muda ya, 3 bungkus. 200 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam pewarna secukupnya, tergantung teman-teman aja mau kasih warna atau tidak ya. Ini kelapa muda dan ini kelapanya, isinya ini 2 biji ya, ini airnya. Jadi ini 2 biji kelapa muda udah dipisahin, dan di sini juga ada air kelapa muda juga 1200 ml yang mau kita masak bersama Nutrijel. Ini garam saya masukkan, gula saya masukkan, kalau ini asamnya nanti aja ya, saya masukkan satu bungkus aja, saya ambil dari yang berat, yang rasa lain-lain. Kalau ini nggak ada ya, kalau ini nggak ada dikasih, ini hanya gini aja bungkusannya. Oke, nah saya hidupin api, langsung aduk. Kalau warna nanti di mangkok masing-masing kasih warna. Ini sudah mau mendidih, ini saya pakai api kecil. Dan ini asamnya saya taruh ya, asam acidnya ya, biar ada rasa-rasa asam sedikit. Ini sudah mendidih. Nah, ini sekarang sudah mendidih, saya mau matiin api. Saya tuang dulu yang warna putih. Yang warna putih kasih banyakan ya, yang hijau dan pinknya saya kasih sedikit aja. Nah, begini. Dan ini yang tempatnya pun asal aja ya, nggak masalah lah ya, yang penting bisa dapat kotak dia. Ini saya kasih sedikit warna pink. Ini rasa melon. Oh. Ini karena apa ya? Cuaca panas matahari. Jadi ini kita bikin minuman seger-seger. Nah, ini sudah mengeras semua ya. Sudah dingin, saya taruh di freezer biar lebih cepat. Kita potong aja menurut selera, selera masing-masing ya. Wangi kelapanya enak banget karena kita memakai air kelapa memasaknya. Nah, ini kan begini lebar.
Ini tergantung teman-teman mau dibagi dua atau tidak. Kita menurut selera masing-masing aja ya. Nah, ini begini. Langsung aja kita potong. Kan ya, bagus ya. Bagus banget. Kita potong menurut selera masing-masing. Nah, ini gini ya teman-teman ya. Udah jadi semua. Ini yang warna hijau. Tergantung teman-teman mau diserut atau mau dipotong. Ini saya udah siapin serutan. Kalau kita mau serut, kita serut panjang bisa ya. Kita mau serut, kita serut panjang. Tapi kayaknya ketipisan ini saya motong apa? Potong aja deh. Kita potong aja. Kalau kita mau serut bisa ya. Tapi bikin agak tebal. Tadi seperti yang putih itu tadi diserut bisa. Cantik. Ini nggak kalah enaknya. Ini air kelapa muda tadi 2 biji ya, saya tuang aja. Tuang ke panci. Langsung di sini saya beri gula. Ini 4 sendok makan. Aduk rata dulu ya. Langsung aja kelapanya. Kalau gini kan lengkap ya. Minum yang dingin-dingin. Nah, ini tinggal kita taruh ya. Ini taruh yang hijau, yang putih, dan yang pink. Tinggal taruh aja, tinggal tuang. Mau seberapa banyak minumnya tergantung. Kita tinggal tuang susu. Tergantung mau minum seberapa banyak ya, seberapa manis, tergantung selera masing-masing. Sudah mantep banget. Oke. Nah, teman-teman, ini saya bikin natar di kuku sendiri ya. Bagaimana caranya? Teman-teman harus nonton sampai selesai ya. Ini enak atau enggak? Harus dicoba. Enggak dicoba nyesel deh. Persis banget sama natar di kuku. Saya makan dulu ya. Kenyalnya. Karena tadi saya kasih asam sedikit tuh ya, asam citrusnya itu ya. Nah, rasanya enak-enak banget. Mak minumnya pun belepotan. Gimana nih ini ya? Teman-teman mau tahu resepnya hari ini ya? Tonton sampai selesai ya. Tunggu resep selanjutnya. Terima kasih.